Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengaktifkan lampu notifikasi di HP Samsung. Nah, jadi ketika ada notifikasi masuk, maka flash atau lampu notifikasi akan menyala ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari pengaturan di HP kita ya teman-teman. Nah, jika sudah masuk di pengaturan, kalian cari yaitu fitur lanjutan. Nah, kita cari dulu fitur lanjutan. Kemudian di sini kalian cari kalian cari aksesibilitas ya, klik aksesibilitas. Kemudian di sini baru kalian klik pengaturan lanjutan. Nah, kemudian di sini kalian aktifkan notifikasi lampu kilat. Nah, secara otomatis saat kalian aktifkan pada logo ini, maka nanti saat ada notifikasi masuk, flash atau notifikasi lampu kilat akan nyala. Nah, begitu teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.